Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal mushrikun. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Linnabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi al-kiram. Sha'ulillahi lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana atas keizinan Allah jua, di atas limpahan rahmat dan nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepada kita, memungkinkan kita hadir pada solat maghrib secara berjamaah dan kemudian duduk seketika dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita memperoleh beberapa rahmat yang akan diberi oleh Allah kepada kita. Orang yang datang solat berjemaah kemudian duduk dalam majlis ilmu. Pada malam ini kita kita nak ubah tajuk. Dulu kita dah selesai mengenai solat sunat tahajud. Muka surat kalau kitab yang lama ni 208. Tapi di situ tak tahulah berapa syarat solat duha hari ni. Masuk solat duha berapa? 28. Oh sama eh? Itu cetakan baru. Yang ini yang lama. Solat sunat duha. Dalam usaha kita mempersiapkan diri sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sempurnakan tuntutan-tuntutan fardu. Tetapi kalau sekiranya kita semata-mata mengharapkan tuntutan fardu ini tidak cukup bagi kita, melainkan kita kena persiapkan diri dengan amalan-amalan sunat yang banyak, bukan sikit, yang banyak. Amalan sunat yang kita kerjakan setakat ini nampaknya kita tak tinggal, iaitu solat sunat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Yang ini alhamdulillah, ya alhamdulillah, boleh dikatakan semua ahli-ahli jemaah tidak tinggalkan solat sunat rawatib. Dan yang kedua yang kedua, solat sunat witir. Solat sunat witir ni ini satu amalan yang Rasulullah tidak tinggalkan, tidak pernah tinggalkan. Mungkin ada dia ada di kalangan kita yang seperti itu juga, yang tidak meninggalkan langsung solat sunat witir. Sebab solat sunat witir ini dituntut dalam sebuah hadis sana, dia kata tunaikan solat sunat witir sebelum kamu tidur.
ya, sebelum kamu tidur. Kerana apa disebut sebelum tidur tu? Padahal solat sunat witir ini adalah solat sunat yang sebagai solat sunat penutup bagi kita. Kalau kita bangun qiyamul lail, melakukan solat sunat tahajud, buat solat sunat taubat, kemudian sepatutnya ditutup dengan witir. Kerana keterangan-keterangan dalam kitab tu, bila kita tidur ni, belum tentu kita dapat bangun lagi esok. Ya, jadi sebab itu tuntutan Rasulullah dalam solat sunat witir ini berat tau sebenarnya. Ya, berat. Kalau boleh jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Ya, buat sekurang-kurangnya 3 rakaat walaupun witir itu ganjil, bermakna kita boleh buat satu, tapi Rasulullah tak pernah buat satu. Kita ambil sunnah dia, solat sunat witir. Dan yang kedua, yang ketiganya, solat sunat tahajud. Ini juga merupakan solat sunat yang Rasulullah tak ada tinggal, kerana bagi Rasulullah hukum dia wajib, bagi kita sunat. Ya, seboleh-bolehnya dalam waktu umur kita yang seperti ini kalau kita tak mampu nak bangun separuh malam, kita bangun lewat sikit. Ya, bangun lewat. Lewat di sini saya sarankan aja, bukan itu terpulanglah kepada kemampuan tuan-tuan. Bagi saya, bangun pukul 4 dah cukup. Pukul 4 kita bangun, buat solat sunat taubat, kemudian solat sunat tahajud. Kalau tadinya kita tak buat solat sunat witir, kita tutup dengan witir. Tapi kalau tadi sebelum tidur kita dah buat solat sunat witir, jangan dibuat sekali lagi, kerana tidak ada dua witir dalam satu malam. Tak ada. Ya. Kemudian banyaklah solat-solat sunat yang lain yang kita rasa kita tak mampu nak buat. Umpama solat sunat antara maghrib dengan isyak ini solat sunat awabin. Ya. Dan solat sunat yang lagi satu yang Rasulullah tak pernah tinggal adalah solat sunat duha. Solat sunat duha. Sebelum kita berbicara bab solat sunat duha ni, kita kena ingat bahawa ada lagi satu solat yang disebut-sebut dalam kitab sana sebelum kita melakukan solat sunat duha, adalah solat sunat isyrak. Apa solat sunat isyrak ni? Pernah ke kita buat pun solat sunat isyrak? Ha? Solat sunat isyrak. Macam mana? Ha, sebab itu dalam sebuah hadis di sana yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dalam sebuah hadis. Hadis ini juga sebenarnya merupakan sebagai keutamaan bagi kita untuk melakukan solat sunat isyrak. Dan juga ada setengah ulama kata dia ini juga merupakan solat sunat duha. Solat sunat duha. Kerana solat sunat isyrak itu adalah pembukaan, solat pembukaan bagi solat sunat duha. Solat pembukaan bagi solat sunat duha. Dalam sebuah hadis dia kata, sallal ghadata. Dia kata sallal ghadata fi jama'atin. Ya. Qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams. Summa shalla rak'ataini. Ka'ajri hajjatin wa umratin tamatin. Dia kata sallal ghadata fi jama'ah. Sesiapa yang menunaikan solat subuh secara berjemaah di masjidlah yang dituntut, yang sebenarnya di sini dia kata masjid, maka hendaklah dia duduk. Sebab dia kata qa'ada yazkurullah, hendaklah dia duduk berzikir. Dah solat subuh, duduk berzikir. Kemudian sehingga bila? Sehingga terbit matahari. Ya, hatta tatlu' asy-syams. Sehingga terbit matahari. Kemudian thumma shalla rak'atain. Tak, kemudian dia tunaikan solat 2 rakaat.
Dia kata orang ini mendapat pahala kalau melakukan solat sunat dua rakaat ini yang disebut sebagai solat sunat isyrak ataupun solat sunat duha. Maka pahala bagi orang yang mengerja solat sunat dua rakaat ini, sama ada solat sunat isyrak ataupun solat sunat duha, adalah seperti pahala mengerjakan ibadat haji dan umrah yang sempurna. Sehingga Rasulullah sebut, ya, sehingga Rasulullah sebut, dia kata tamatan, 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 tiga kali. Tamatan tu artinya tamah tu sempurna, sempurna, sempurna. Sempurna apa? Sempurna seperti pahala orang yang mengerjakan ibadat haji dan umrah. Pahala dia bukan maknanya bila kita sudah solat dua rakaat dapat pahala haji dan umrah yang sempurna, kita tak wajib lagi pergi haji. Dah dapat pahalanya macam itu, bukan. Cuma pahalanya sahaja. Jadi tuan-tuan, rebut yang ini. Kita pergi kepada solat sunat isyrak yang disebut dalam kitab sana ada. Dan ini bila dekat dengan pemusnah suara ni, agaknya dia tarik suara cepat penuh kering. Tekak. Ya. Minta maaf lah, minum kerap. Ya. Minum kerap sikit. Seorang ulama sufi, dia kata kalau kita nak memperolehi banyak kelebihan di akhirat nanti melalui lima saluran ini. Yang pertama dia kata, kalau hendakkan barakah kita punya rezeki, maka hendaklah kita melakukan solat sunat isyrak ataupun solat sunat duha. Ini barakah kita punya rezeki. Jangan tinggalkan amalan ini. Dan yang kedua dia kata, kalau hendakkan kubur kita ini bercahaya, kubur kita bercahaya, jangan tinggalkan solat sunat tahajud. Ya. Solat duha semua orang buat. Tak buat solat sunat isyrak pun tak apa. Solat sunat duha buat. Ya. Sekarang kita nak tengok waktu mana isyrak, waktu mana duha. Ya. Dan yang ketiga dia kata, kalau hendak memudahkan kita menjawab pertanyaan mungkar dan nakir dalam kubur, banyakkan, selalukan bertadarus Al-Quran. Selalukan bertadarus. Ni dapat seminggu sekali, mana cukup kan? Minggu sekali tak cukup tuan JBD. Tapi ada kumpulan dalam tu kerap hari-hari bertadarus. Ini satu amalan yang cukup baik. Ya, untuk memudahkan pertanyaan mungkar dan nakir. Kemudian yang keempat, untuk memudahkan kita melalui titian siratul mustaqim, dia kata hendaklah banyakkan puasa, kemudian banyakkan sedekah. Orang yang beramal dengan puasa sunat Isnin, Khamis, cantik. Ataupun dia buat setiap awal bulan, tiga hari setiap bulan, tiga hari setiap bulan. Ya, dalam sebulan. Orang yang beramal dengan Isnin, Khamis, lagi banyak. Ya, kalau satu bulan dia sekurang-kurangnya 8 hari. Ya, Isnin, Khamis, Isnin, Khamis, minggu pertama, minggu kedua 2 hari, minggu ketiga 2 hari, minggu keempat 2 hari. Kemudian yang akhir sekali, kalau kita hendak menempah sebuah bilik di bawah naungan arasy, hendaklah kita banyakkan zikrullah. Zikir. Ya. Apa yang disebutkan zikir di sini ialah dalam pengertian yang disebut oleh para ulama, dia kata zikir tu bukan maknanya kita sebut la ilaha illallah, itu tahlil.
ataupun subhanallah, 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 ataupun alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baca Quran juga zikir. Ya, baca Quran juga zikir. Jadi perbanyaklah benda-benda yang seperti ini. Inilah di antaranya tuan-tuan yang akan membantu meringankan kita di akhirat nanti. Kalau kita nak mengharapkan hal-hal yang berkaitan dengan amalan fardu, tak cukup. Memang tak cukup. Jadi sebab itu ada sebuah hadis kata, kalau kita buat perkara fardu sahaja, bila fardu ni kadang-kadang banyak perkara-perkara yang tidak memenuhkan pahala bagi ibadat fardu. Umpama dalam solat ada perkara-perkara lompong yang di dalam solat fardu tu, maka amalan-amalan sunat inilah yang akan menampung di mana kecacatan yang berlaku dalam solat fardu. Tapi kalau tak ada amalan sunat, kalau tak ada amalan sunat, macam mana kita nak ambil dia? Macam mana kita nak menampung kecacatan yang berlaku dalam solat? Tak boleh nak tampung. Jadi kalau kita banyak amalan sunat, ya, amalan-amalan sunat inilah yang menolong kita di akhirat nanti, tuan-tuan. Banyak. Ada harta, bersedekah. Lalu berpuasa, kita puasa. Larat kita bertadarus, kita tadarus. Larat kita tahajud, tahajudlah. Ya. Jadi banyak kelebihan. Mampu kita nak buat solat sunat isyrak, solat sunat duha, buatlah. Ini yang akan membantu kita di akhirat. Kita pergi kepada solat sunat isyrak. Solat sunat isyrak ni nak buatnya bila? Ya. Kalau siapa yang dah ada buat, nak tahulah bila, pukul berapa dia buat. Sebab apa? Ada di kalangan jemaah yang tak faham bila masa nak buat solat sunat isyrak ni. Sebab saya perhatikan ada seorang dua je. Ya. Kita tengok waktu syuruk. Waktu syuruk ni waktu apa? Waktu terbit matahari. Waktu terbit matahari. Waktu syuruk berapa tu? Ha? 7:02 kan? 7:02. 7:02 masuk waktu syuruk, dia terus solat. Itu waktu apa tu? Itu waktu apa? Itu waktu haram solat. Ha. Daripada lepas solat subuh sehingga terbit matahari, itu waktu haram solat. Kemudian jangan dibuat solat pada ketika itu. Kerana apa? Sebab yang kedua, kerana dia kata pada itu syaitan iblis yang bertanduk tengah sujud waktu itu. Jangan berebut-rebut dengan dia kita nak sujud. Tersebut. Sebab itu tak boleh, dilarang. Dilarang pada waktu itu, waktu haram solat itu, kita nak solat. Tunggu. Tunggu berapa minit. Ada setengah kata, kalau 7:02 itu, tunggu sampai 28 minit. Ini berselisih pendapat ulama dalam soal ini. Ya, yang saya baca kitab tu ada ulama mengatakan, dia kata waktu solat sunat isyrak ni tidak lama, antara 12 minit ke 15 minit aja. Jadi selepas daripada terbit matahari, kita kena tunggu sampai 12 minit. Ada setengah ulama kata boleh tunggu sampai 28 minit, tapi kebanyakan ulama kata boleh tunggu sampai 12 minit. Waktu itu kiranya waktu matahari sedang naik. Ya, waktu matahari sedang naik. Kalau matahari sedang naik segalah, galah ni, tengoklah galahnya, nak naik kelapa sawit kan kepanjang. Oh, tinggi benar lah kan. Ya, nak naik kelapa sawit, galahnya panjang. Kalau galahnya panjang, itu dah pukul 10. Pukul 10 itu adalah waktu yang paling aula sekali solat sunat duha. Waktu dah panas-panas apa itu,
Itu waktu yang paling aula sekali dalam solat duha. Bukan waktu 8:30, pukul 9, bukan. Sebab itu dia kata, tunggu waktu kepanasan. Waktu anak unta dah bangun, dia sebut sana. Anak unta dah bangun. Anak unta ni bangun bila matahari dah panas. Kalau di sebelah padang pasir, antara pukul 9, 9:30. Kalau di sini mau 10, 10:30. Itu waktu panas. Itu waktu yang paling aula. Kalau sekiranya kita nak solat duha, kita nak lakukan solat sunat isyrak. Kita solat sunat isyrak. Ya, sebab apa? Ada setengah ulama kata waktunya pendek. Waktunya pendek sahaja dalam masa 12 minit atau 15 minit waktu solat sunat isyrak ni. Selepas daripada terbit matahari, tunggu 12 minit baru kita lakukan solat sunat isyrak. Dan ulama menyifatkan bahawa solat sunat isyrak ini sebagai permulaan solat sunat duha. Permulaan solat sunat duha. Ya. Itu pendapat yang pertama. Dalam berselisih ulama dalam menentukan waktu solat sunat isyrak ini. Ya. Kemudian dia kata yang kedua, boleh tunggu sampai 28 minit solat sunat isyrak ni. Jadi kita boleh pilih lah. Kalau ada berselisih pendapat, khilaf ulama' dalam soal ini, sebenarnya rahmat kepada kita. Kita boleh pilih yang mana kita nak. Ya, kalau orang yang beramal dengan nak buat juga solat sunat isyrak. Bila kita dah lewatkan sikit, sebab itu ulama' kata solat sunat isyrak itu juga sebagai solat sunat duha. Jadi kita bolehlah terus solat sunat duha. Kalau pukul 8:30, pukul 9, itu memang waktu solat sunat duha. Tetapi waktu aula dia adalah waktu panas matahari, pukul 10 tu kira dah panas terik. Lainlah waktu tengah hari tu. Waktu pukul 10 tu kira sudah sedang cantik, itu waktu aula. Sehingga gelincir matahari. Lama waktunya, bukan? Lama waktu, pilihlah yang mana kita nak. Bagi orang yang beramal, pagi-pagi dia sudah bertadarus. Ya. Kalau kita ikut hadis tu tadi, dia kata bila kita dah melakukan solat berjemaah, kemudian kita berzikir kepada Allah. Bagi orang yang bertadarus Al-Quran, zikirlah. Bagi orang yang buat amalan zikir tertentu, nak duduk pangkat tiang, duduklah. Ya, ada orang yang nak pergi minum, pergilah minum. Tak ada dapat yang itu. Kan? Tak ada dapat yang itu. Mungkin dia balik sekarang terus buat solat duha. Bagi orang ini yang tak ada duduk, ya, yang dijanjikan oleh Allah tadi, pahala seperti orang mengerjakan haji dan umrah yang sempurna adalah, yang pertama, orang yang solat subuh berjemaah, kemudian dia duduk dalam masjid berzikir, ya, sama ada bertadarus atau bertahmid atau bertasbih atau bertahlil, tak kira, sehingga sampai waktu solat sunat duha ataupun solat sunat isyrak. Orang ini yang dijanjikan, orang ini kalau melakukan seperti ini, orang ini akan dapat pahala seperti ibadat haji dan umrah yang sempurna. Sehingga Rasulullah sebut 3 kali. Ya, sempurna, sempurna, sempurna. 3 kali. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak buat solat sunat duha terus pun tak apa. Kerana berpegang kepada pendapat ulama bahawa solat sunat isyrak itu juga solat sunat duha. Solat sunat duha itu duha lah. Kan? Duha tu duha. Solat sunat isyrak tu duha. Jadi setengah berpendapat mengatakan dia terus solat sunat duha sahaja. Nah, jadi waktu duha ialah jangan terus solat apabila terbit matahari. Banyak ni kadang-kadang tak tahu.
Sehingga satu kali saya tegur lah seorang ni. Saya kata tak boleh, tak boleh bila syuruk tujuh, kata contoh 7-2 minit dia terus-terus solat, tak boleh. Itu waktu haram solat, tak boleh. Ya, waktu haram solat kita tahu kan, lepas solat subuh sehingga syuruk, sehingga terbit matahari. Ya, bila kita nak melakukan solat sunat duha sehingga matahari segalah. Saya nak sebut pada segalah tadi kerana dalam kitab tu disebut kadar segalah tu ialah apa nama tombak yang orang gunakan. Sekira tinggi itu aja, tidaklah maksud segalah tu galah yang tinggi kan. Maknanya matahari dah tinggi betul lah, bukan. Jadi lebih kurang masanya antara, kalau segalah itu lebih kurang daripada selepas syuruk itu lebih kurang setengah jam, 28 minit ke setengah jam. Jadi maknanya kalau setengah jam tu sekadar segalah, segalah tu tidak tinggi sangat. Itulah bermulanya waktu solat sunat duha. Ya. Cuba kita baca tengok solat sunat duha. Muka surat 208. Di antara sembahyang sunat yang berwaktu. Kini ada waktu dia tertentu, kita tak boleh buat bila-bila masa sahaja. Seperti solat sunat tahiyatul masjid, bila-bila aja kan. Kita masuk aja dalam masjid, waktu apa pun kita solat lah, solat sunat tahiyatul masjid. Tapi waktu solat sunat duha tak boleh, dia ada punya waktu yang tertentu. Ya, bermula daripada kadar naik matahari segalah sehingga gelincir matahari. Di antara sembahyang sunat yang berwaktu ialah sembahyang duha. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang kelebihannya. Di antaranya ialah hadis yang berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala syuf'atid duha ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat mithla dhabaril bahr. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memelihara amalan 2 rakaat sembahyang duha, diampunkan dosa-dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih air di laut. Maknanya sepenuh-penuh laut itu buih, maknanya banyak sangat dosanya. Tapi kalau orang ini beramal dengan solat sunat duha selain daripada solat fardu, ya, maka dosa dia akan diampunkan. Ya, ada setengah ulama kata dosa yang diampunkan dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dosa dengan makhluk tetap juga tidak terampun selagi syarat taubat kita dengan makhluk tidak dipenuhi. Dosa dengan makhluk ni berat, tuan-tuan, berat. Ya, kalau dosa yang berkaitan dengan Allah senang, Allah Maha menerima taubat. Ya, senang saja kita bertaubat hari-hari kepada Allah. Sebab itu dituntut bagi kita buat solat sunat taubat pada tiap-tiap malam dengan tujuan kita minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan seharian. Banyak dosa kita. Ya, dosa dengan Allah tak usah bimbang. Yang kita khawatirkan ialah dosa yang berkaitan dengan makhluk. Ya, banyak. Yang pertama dosa mulut, ngata. Antara anggota-anggota kita ni yang susah kita nak jaga ialah mulut. Mulut yang paling susah sekali. Kalau kita buka kitab tasawuf, kita akan belajar bab syarahul kalam. Ya, di antara syarahul ta'am, syarahul kalam itu sifat-sifat mazmumah.
membanyakkan berkata-kata yang sia-sia. Membanyakkan berkata-kata yang sia-sia itu dilarang. Bila banyak cakap, ya, bila banyak cakap, banyak salah. Bila banyak salah, banyak dosa. Bila banyak dosa, nerakalah tempatnya. Dia kata itu sebab dalam hadis yang disebut, man kathura kalamuhu, kathura saktuhu. Man kathura saktuhu, kathura zunubuhu. Man kathura zunubuhu, fannaru awla bih. Yang itu, bila banyak cakap, banyak salah. Bila banyak salah, banyak dosa. Bila banyak dosa, tidak ada tempat yang paling aula bagi kita, melainkan neraka lah yang paling tempat aulanya. Ya. Kemudian hadis yang kedua, kita baca hadis dulu ya. Sekarang baru kita masuk kepada bagaimana kaedah kita nak solat sunat duha. Lepas itu baru kita pergi apa kelebihan bagi kita melakukan solat sunat duha. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin, bi siyam thalathati ayyamin fi kulli syahr, wa rak'atay dhuha, wa an awtira qabla an anama. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat. Tiga perkara diwasiat. Ya, ini Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat supaya aku mengerjakan tiga perkara. Yang pertama, dia kata berpuasa tiga hari pada tiap-tiap bulan. Kalau boleh jangan tinggalkan. Kalau boleh, puasa tiga hari pada tiap-tiap bulan. Bila? Pada awal bulan pun boleh, pertengahan bulan pun boleh. Ya, pilihlah yang mana-mana. Tapi orang yang beramal dengan puasa dengan Isnin dan Khamis, teruskan yang itu. Itu besar lagi pahala dia. Kemudian dia kata yang kedua, mengerjakan dua rakaat sembahyang duha. Ini wasiat, jangan tinggalkan yang ini. Solat sunat duha. Dan juga supaya aku mengerjakan sembahyang witir sebelum aku tidur. Ya. Dulu saya rasa kita ni buat solat witir bulan Ramadan aja. Lepas Ramadan lebuh lah tu. Ya ke tidak, Haji Zubiri? Dululah, bukan sekarang ni. Dululah. Ya. Witir dalam bulan Ramadan tak tinggal. Setiap malam kita buat. Itu pun sebahagian. Ada sebahagian yang beramal dengan solat tarawih 8 rakaat, witir lebuh. Tak ke mana. Buat 8, dia pun balik. Sampai di rumah, bukan nak sembahyang. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan memilih untuk buat 8 rakaat tarawih, sempurnakan witir dulu baru pergi. Ya, sempurnakan witir dulu baru pergi. Kau tidak rugi. Balik ke rumah memang kita tak buat. Ya. Bangun sahur sekarang kita tak buat juga. Kalau bangun sahur buat, okey juga. Kan? Jadi rugi sangat. Jadi tiga perkara yang dipesan, diwasiat oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah. Ya. Yang pertama dia kata puasa tiga hari pada tiap-tiap bulan. Yang kedua sembahyang dua rakaat solat sunat duha. Dan yang ketiga dia kata solat sunat witir sebelum tidur. Kalau boleh beramal yang lagi satu tu, yang Rasulullah kata, Rasulullah tidak pernah, dia tidak akan tidur selagi dia tak baca ayat Quran dua surah ini. Dan ada setengah ulama kata tiga surah. Apa dia? Yang pertama ayat surah As-Sajdah. Yang kedua ayat suratul Mulk. Surah Al-Mulk. Ya. Yang ini Rasulullah tidak akan tidur selagi dua surah ini belum dibaca. Sebab itu kalau boleh amalan, tapi kalau ada pengajian itu wajib. Ya, kalau ada pengajian wajib. Lepas itu balik baca surah Al-Mulk, baca surah As-Sajdah. Ada satu hadis yang lain dia kata amalkan tiga surah. Yang pertama surah Al-Mulk, yang kedua surah As-Sajdah,
Yang ketiga surah Al-Waqi'ah. Tiga surah. Tak ada buat apa-apa antara maghrib dengan isyak, baca yang itu. Kalau boleh kita buat lepas solat isyak, sebelum balik ramai-ramai baca surah Al-Mulk. Nak ke? Ha. Bagus, kita buat. Apa salahnya? Surah As-Sajdah 30 ayat je. 30 ke 31? Surah Al-Mulk pun 30 ayat aja, baru 60. Tak sampai sama surah Yasin pun. Surah Yasin 80 lebih. Ni dua surah baru 60 ayat je. Kan Tuan Haji Ahmad Syarudin? Ha, 60 ayat je. Kalau kita dapat pakat orang ramai, sebelum kita balik lepas isyak, baca surah As-Sajdah dulu, baca surah Al-Mulk. Tapi siapa yang boleh buat rumah, buatlah. Itu tak ada masalah apa. Ha. Boleh kita anjurkan, tak ada masalah apa. Ya, sama ada kita nak ada nak dipimpin ataupun kita mahirkan dulu dalam surah As-Sajdah dengan surah Al-Mulk. Lepas itu nak jalan masing-masing, jalanlah. Kan? Bagi orang yang dah mahir Al-Quran, tak ada masalah lah bacaan membaca surah Al-Mulk. Tapi baca secara beramai-ramai, secara bertadarus, lagi baik. Lagi baik. Kan? Baca secara ramai-ramai. Ada pula kita tadaburkan pula lagi surah Al-Mulk dengan surah As-Sajdah. Dapat dua surah ini pun saya rasa kau dapat tiap-tiap malam kita baca, sangat baik. Tapi kaum ibu, banyak di antara mereka yang beramal di antara maghrib dengan isyak, itu beramal dengan surah tiga sekali. Yang pertama surah Al-Mulk, yang kedua surah As-Sajdah, yang ketiga surah Al-Waqi'ah. Baca tiga surah ini. Ya, yang orang lelaki ini saya tak tahulah, yang mungkin ramai di antaranya sudah pun beramal dengan ayat surah-surah ini. Mudah-mudahan ya, dalam pada itu kita tak tahu. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan, kita nak pergi kepada untuk melakukan solat solat sunat duha. Berapa rakaat kalau kita nak buat solat sunat duha? Tapi kita loceng dah bunyi, kita berhenti sinilah kan, kita boleh lanjutkan lama kan. Kita orang lama ni kan boleh duduk lama. Ya, saya tahulah cara ngelesik ni pun saya tahu. Sebab saya pun orang lama. Kan? Kita berhenti di sini insya-Allah. Kaedah bagaimana cara kita melakukan solat sunat duha, kita sambung pada waktu yang akan datang. Kemudian kita akan terangkan apa kelebihan ataupun fadilat bagi kita melakukan solat sunat duha. Dalam kitab ini tak ada, tapi dalam kitab yang lain saya dapat ada berbelas-belas kelebihan yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang beramal dengan solat sunat duha ini. InsyaAllah kita sambung pada waktu yang akan datang. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya saya waktu apa ni, apa yang saya terangkan dulu kalau kita terlupa baca Fatihah dulu kan. Cara mana kita nak menegur imam? Boleh ke kita tegur dengan cara macam mana? Saya bila buka-buka kitab fiqah tu banyak. Sekarang ni sudah ada Matla' Badrain yang edisi baru yang diterbitkan oleh Mufti Wilayah. Saya jumpa kitab ni waktu saya pergi muzakarah haji baru ni. Tiga jilid Matla' Badrain, empat rubuk tu. Ibadah, Munakahat, Jinayah dan Muamalat. Empat rubuk dia kitab. Dia sepatutnya harga RM150, dia jual RM100 waktu itu. Jadi saya terus beli je lah. Saya ada edisi lama yang kitab kuning tu. Belajar lubat itu, kitab itu. Beli yang itu. Edisi baru, bahasanya bahasa baru, mudah dipahami. Kalau tidak, saya boleh kontak dengan
dia pejabat mufti wilayah Dr. Zulkifli. Secara kebetulan dia pakar rujuk bahagian bila kita bermuzakarah haji baru-baru ini. Jadi cara bagi nak menegur kalau imam terlupa Fatihah, tuan-tuan boleh tegur dengan cara apa sahaja ayat-ayat yang boleh mendatangkan zikir. Umpamanya, kita cara mana nak tegur? Takkan kita kata bila imam lupa Fatihah, dia terus baca surah. Tuan imam, Fatihah belum baca. Tak boleh. Kalau tegur secara rupa itu, batal solat. Kita boleh tegur Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Sebut itu dengan kuat. Tak apa. Boleh. Bila saya jumpa dalam kitab, buka-buka kitab, jumpa dalam bab itu. Boleh ditegur dengan menyebut ayat yang boleh mendatangkan imam tu ingat balik apa yang dia tertinggal. Tapi niat zikir. Ya, apa yang kita baca tu. Wallahu'alam. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah As. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.